Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi ya dengan saya Andrew Setio. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga selalu sehat ya. Jadi hari ini kita lagi ada di Danau Cinta Eco Resort Karawang ya, yang lokasinya ini berada di Desa Kuto Pacahi ya, Kecamatan Ciamel, Kabupaten Karawang, atau ini dekat dengan Jembatan Baruwalahar ya, itu ke arah situ Cipule sekitar 2 menitan nih teman-teman. Di sini terdapat kafe, jembatan apung dan kulineran ya. Jadi ini teman, suasananya ya di Danau Cinta Eco Resort Karawang. Ini di sini udaranya segar banget nih teman-teman. Ini pas siang hari ya. Banyak juga pengunjungnya nih teman-teman. Untuk tempat makannya di sini pas lagi full semua ya. Dan ini kita lagi ada di jembatan apungnya nih teman-teman. Di sini kita bisa makan-makan ya teman-teman, sambil menikmati indahnya Danau Cinta Walahar. Dan ini juga terdapat spot foto ya yang cukup menarik nih teman-teman, dengan view Danau Walahar nih teman-teman. Dan ini suasananya ya di Danau Eco Resort Karawang. Tempatnya bersih nih teman-teman. Dan ini kafenya ya. Ini juga banyak lagi ya yang foto-foto karena ini jembatan apungnya merupakan spot yang instagramable ya teman-teman. Sekarang kita lagi ada di area rooftopnya ya. Di sini terdapat panel surya yang ini merupakan inovasi energi ya terbarukan dari Pertamina ini teman. Selain panel surya, di sini juga terdapat biogas ya yang memanfaatkan enceng gondok dari Danau Walahar ini nih teman-teman. Dan ini suasananya ya dari rooftopnya, di sini view-nya sangat bagus nih teman-teman, apalagi pas sore hari ya, kita bisa menikmati indahnya sunset di Danau Cinta Karawang ini. Teman-teman, jalan yang menuju ke Danau Cintanya ya, dan itu dari Walahar ke situ Cipule ini teman-teman. Ini suasananya ya, dilihat dari rooftopnya, masya Allah, indah banget nih teman-teman. Di sini juga ada area kulinernya ya. Nah, di sini ada beberapa macam kuliner nih teman-teman yang pastinya cukup komplit ya teman-teman. Thank you.
video bonusnya ya, ketika kita perjalanan menuju pulang nih teman, kita melewati jembatan yang baru ya, yaitu jembatan Walahar. Di sini siang hari ya teman, jadi masih tapi belum ada pengunjung nih teman. Biasanya kalau ramenya ini pas sore hari ya, tapi masih banyak juga nih teman pedagang di samping jalan ya. Dan itu teman-teman Danau Cinta Eco Resortnya ya, dilihat dari sini. Jalan di sepanjang Walahar ya. Di sini banyak juga tempat duduk ya, yang biasa digunakan untuk santai-santai sambil menikmati kuliner yang ada di Walahar ini, teman-teman. Demikian ya teman-teman video kali ini, mohon maaf bila banyak salah kata ya. Terima kasih yang sudah menonton, saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.